Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koto rapak jo koto jua, jalannya rancak basimpang tigo. Taruhilah kita meningkatkan iman jo takwa, boleh nanti lah meninggal masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyu sala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار وقال أيضا وهل الله البيع وحرم الربا qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi finnar rawahul bukhari wal muslim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Makmur Nagari Koto Rapak Kabupaten Pesisir Selatan, nan kita hormati Bapak Anggota DPD DPR RI DPRD tingkat 1 dan kemudian DPRD Kabupaten, Bapak Camat, Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Kampung. Nan sadonyo kami tinggikan sarantiang, kami dahulukan salangkah. Disikup, di duim pertanyaan jidu. Bamangko beliau kondak dua langkah kita dahuluan. Bamangko ndak dua rantiang ditinggikan. Bangko sarantiang saja. Jadi kalau inyo sase, awak capek mengajar. Kalau sampai enam langkah nyo dahulu, itu talalai awak mengajar nyo tambah sase. Sebab banyak kan ni orang pintar tapi tidak benar. Yang kita harapkan beliau-beliau ko pintar tapi benar. Orang pintar tidak benar akan banyak menganiaya rakyat daripada menolongnya. Yo panda. Tu mangko beliau ko di dahuluan salangkah deh. Imam itu yo pak, tidak boleh jarak najo. Makmum. Kalau imam ko tergantui, imam ko sase, awak mudah mah mengean. Tapi kalau jauh jarak imam jo makmum, lah tiga kalinya tergantui tak terengah doa. Imam kalau latakan tu itu harus dielo ke belakang kalau inyo ndak sadar. Sebab uduknya ndak lapih ndak boleh dia jadi imam. Tapi kita doakan kemenakan nambo ko sadonyo yang masih muda-muda energik boleh kita pilih bilik besok.
Ya kan? Karanonyo urang awak. Masaklah padi rang singkara iliaran batang umbilin ku lai adonan di awak mangaka dipilih orang lain. Ya kan? Rancaklah orang orang awak. Ya kan? Itu ibu-ibu. Jadi remaja saya berikan aplus. Pertama mereka sabar. Menunggu orang gaek kena banyak jadwal. Iya kan? Jolongnya orang Minang di Malaysia kok sampai tanggal 6-nya, Pak. Iya kan? Baiko bertambah jele di Negeri Sembilan kemari lola gak sekali, Pak. Iya kan? Jadi di ambolah di Sinan Juo, nan di siko diundur. Anda jadi tanggal 6, mah tanggal kini ambo datang. Dan kami hormati niniak mama urik tunggang pucuk nan boleh di negari. Nan badahan rampak badaun rimbun barantiang babuah labek, babungo, babuah masak, makan anak-anak kemanakan. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Dan kita hormati alim ulama cadiak pandai nambah suluh tarang di dunia. Bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk bacamin kitab tagaknya rintangnya petua. Semoga beliau sehat menyampaikan ilmunya kepada umat. Kemudian dan selalu bertanak untuk awak. Tadi ada namanya goreng kalui pakai saus. Itu ambo makan di rumah orang tua ketua panitia pelaksanaan tabligh akbar kita malam ini. Ditambah juga yang kaluih lado mudo tu ado parabola. Parabola tu jariang. Kalau di Piaman yo campak anse dorang dalam lawit. Ya kan? Nan berang orang Piaman ko kalau jariang ko dibaka. Biasa dicampak ang dalam lawit. Ndak ba ada. Ya kan? Aju itu ambo makan tadi. Bakato beliau kambo de ari lah tasasa. Tali kayi panjang 9 orang mama peh teh telang kanela anak lumbo-lumbo minum maye basuh la tangan makan la nasi nan taedang abian samba kasadonyo. Ambo tadi makan jam sabaleh siang nda ado babaso-baso dari pitalah ka batipu hari gampo di padang panjang sadang kasawah ambo le namu konon mamakan nan taedang. Abih lah nasi jo sama di rumah beliau tu. Iya kan? Tu bara orang anak muda tadi dapik pulau makan. Iya kan? Sawananyo nan dijamu di ibu ko ambo. Iko na lain-lain ko selodang tabau di upi aja ko mah. Iya kan? Mudah-mudahan ibu nan menjamu kami suami beliau, anak beliau serumah tu dimasukkan di Allah ke sarugo. Jamaah masjid Baitul Makmur dimasukkan di Allah ke sarugo. Karena hari hujan labe, ya kan? Sajak dari Padang tadi dari Duku Borombalantai si Guntur tarui keterusan Kapuah sampai ke simpang Pasar baru tarui ke Bayang. Yang sangat berkesan bagi saya si Kuado Pasar tambah hari Sanjo tambah Rami. Itulah pasar. Pasar yang diciptakan oleh pedagang. Mudah-mudahan jual Bali selalu laris, kemudian diberi oleh Allah berkah. Amin. Judul barik mana ambo diagih di anak ambo cucu ambo ya cucu ambo jangan jang bujang kini. Atu. Pertama silaturahim. Nan kedua bahayo riba. Nan ketiga doso suap. Menyuap. Insyaallah tadi ayatnya sudah saya baca yang relevansinya ada dengan tiga judul itu. Pertama surat Ar-Ra' atau surat petir atau surat patuih. Iya kan? Jadi patuih petir makanya ada suratnya Ar-Ra'. Jadi kalau kita mendengar petir, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah gelegar petir ini dalam gelegar bertasbih kepadamu, ya Allah. Dan turunkanlah hujan setelah petir ini yang membawa berkah
kepada tanam-tanaman kami. Aghisna, aghisna, aghisna ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita datangnya petir, kita berzikir. Datang hujan, kita doakan membawa rahmat. Walaupun baju awak basah. Ya kan? Jadi di dalam surat petir itu bahasa Minangnya atau petir? Patuih. Nah, itulah jadi pantun. Lalu orang pesisir. Guru patuih penubo limbe pandan tajamu di subarang. Walaupun 700 dicarian nube pacar batamu mengkosanang. Kare sakit orang itulah banyak ube tak sehat. Biasa batamu pacarnya. Apa yang dibahas dalam surat Ar-Ra'du itu? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Ah, sekarang kita kaji sedikit yang menyebabkan silaturahim ini renggang, apalagi silaturahim ini putus sampai ampe kali raya waji ndak bisa puan. Ada orang putus silaturahim seperti itu. Ah, kenapa begitu bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah? Karena ada penyakit dalam hati ini. Yang sebelah kiri letaknya hati namanya atau jantung terletak sejengkal di bawah payudara kita. Di dalam itu ada darah hitam. Ah, di darah hitam itulah bersarang fa'alhamaha fujura'a. Jadi diilhamkan juga oleh Allah sifat buruk itu melalui dada kita sebelah kiri. Dan setiap darah kita sirkulasi di tubuh ini, di dalamnya ada syaitan. Itu sebabnya orang marah, mukanya merah, suaranya keras. Ah, jadi marah yang terlalu ini, jangankan kita, orang suami istri bisa putus silaturahimnya kalau dia marah. Apa katanya? Ambo cari rumah kau. Menyasa dengan kawinnya kau. Nah, akhirnya putus silaturahim. Bahayanya apa? Bapak-bapak, ada enggak kita biar guru silik, ya kan? Biar orang tarikat. Biar orang tasawuf, biar ulama, nan kutiko malaikat maut tibo, bisa ndak kita membana ndak mati? Kalau guru silek, jo silek. Ya kan? Ulama jo kaji. Bisa ndak? Ndak bisa. Karena likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ah, ketika kita lahir dulu, kullu mauludin kata Nabi, yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan suci. Samo yo makai unda orang minyak nyopa, nuah gigi tarik nyotagang, oli nyoran, rancak lampu nyoidui, rem nyopakam, pelat nyobakile, ban nyobarangin. Tapi setelah dipulangan, oli kariang. Tengki ko kosong, gigi tarik putui, rantai putui, sadonyo unda ko laba kubang. Akhiro-kiro bagi cik orang punya ko. Iya kan? Ah, kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan putus silaturahim, bermusuh-musuhan ketika hidup, tidak ada kita bermaaf-maafan menjelang mati. Apa kata Rasulullah? Isnani min ummati, ada dua golongan dari umatku, la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah, Allah tidak melihat kepadanya di hari kiamat, wala yukallimunallah, Allah tidak mau mengajaknya bicara. Siapa dia? Qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahim, wajarus su'i, dan orang yang jahat dengan tetangga. Di kalau ada penyakit dan dua tubuh, sehatkanlah balik dengan bermaaf. Maafan. Ibu, bapak, kalau di dunia ko ada orang berang jawab, tidak nyusapu-sapu, banyak tempat mengadu dan lain.
Tapi kalau di akhirat yang berkuasa itu Allah. Tandanya apa? Sekarang kita baca setiap salat Maliki Yaumiddin. Di akhirat nanti tidak ada anggota DPD, tidak ada anggota DPR RI, tidak ada camat, tidak ada bupati, tidak ada gubernur. Manusia diistirahatkan oleh Allah dari segala macam pekerjaannya. Maliki Yaumiddin. Raja itu Allah saja di hari kiamat. Ya kan? Orang yang ketika hidup di dunia ini dia tidak pernah dapat jabatan, hidupnya miskin, ya kan? Tapi dia taat kepada Allah, itulah yang disayangi Allah. Orang yang punya jabatan setiap tahun dia dapat dan uangnya banyak, rumahnya rumah gedung yang mewah, tapi dia tidak taat kepada Allah, itu rugi di akhirat. Jadi kita bisa merasakan, Pak. Kalau ada Pak kayu segala dapat, dia Pak tidak amuh saya salat. Tidak amuh saya berzakat, tidak amuh saya kasurau. Itu tandonya Pak dunia tu saya nang grafiknya dia kira Pak nyok karate saya nanti di Allah. Ya kan? Dipukul terus setiap hari. Tidak berkesempatan masuk surga. Adi dunia beralam monyo awaknya sepanjang ajal. Aduh orang bapak-bapak naik hajinya tundo ndak jadi do Pak. Ndih anak meminta auto baru lo Ustaz. Bambiak malah tabuang haji tu balik kerana lama nak berangkat. Tahun nang ketibo lah aja. Tahun nang ketibo lah menasi lo orang. Nyo awak kan minta menasi ke rumahnya nyo ndak bisa ke KBH. Onde Ustaz, tanah tabali jalan ke kampus Sunan. Kini laku sejak sudah COVID kok. Mako kita buat rumah pe. Petak nansa kamar tu bisa salapan dipan melengge. Acik kepala berhasil. Ya kan? Tak jadi lupa ini Haji. Akhirnya bapak-bapak sakit sudah. Seorang rumah kau lumbar awak menikmati lagi. Badan lah gaya umur 70. 76 kaya ketikut nan nidui. Istri nan nomor 5. Umurnya sekitar 37 baru. Ya kan? Kemudian sakit-sakit mati. Rumah kos namanya tadi siapa pe? Istri. Ya kan? Alah sampai dahnya nyo nikah jo pacar lamonyo. Nyoba oh laki baru tu ke rumah awak. Iya kan? Awak itu saya dari kubu Angelia. Ne balaki bini de maliek. Balangkang sama legue, awak jangkang orang tinggal nempue. Iya kan? Itu kekayaan dunia. Jadi bapak sekarang karena haji ini kita diuji oleh Allah sudah mendaftar 5 tahun, sudah mendaftar 10 tahun, nanti tahun 2035 dapat, tapi umur sekarang masih 30, jangan diambil-ambil. Batukannya itu berang Allah. Ya kan? Itulah harta dunia, maka Allah menyebut kehidupan dunia ini permainan dan senda gurau. Ya kan? Oh jabatan nang ke membuat umur awak panjang tak ada. Dua bupati di Sumatera Barat meninggal sebelum dinasnya sampai 5 tahun. Pertama Bapak Sahiran di Pasaman Barat. Yang kedua Bapak Irdinan Sah Tarmizi di Tanah Datar. Ya kan? Padahal uang rumah tangga jadi bupati ko miliar Pak. Nyo gajinya nang keteknya. Uang rumah tangganya kadang di mau Ustaz tahu adik bo pernah jadi bupati. Namonyo Indra Chatri. Ya kan? Atung ko barabui orang jadi bupati ko Pak. Ado nam manang lawannya tu nyo kaduan ya kan? Sidang. Ya kan? Pakaro. Karena itu nang di parabui ya. Itulah dunia. Iya kan? Bapak-bapak kalau iman tak kuat, kalah dalam pemilihan, langsung mati. Kalau lah mati, Pak.
tabuh di gua tigo-tigo badan baganju balik pulang ke tempat asal mulo jadi suri ke tanah nan sabingkah. Badarun lah ia pemandian balasi ia bunyi cabik kapan dikocong di kabik limo. Langkok si tanggi ia bungo. Bararak lalu ke surau tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampek takbir. Sudah tu menuju ke pusaro. Iyo ke pandam pekuburan. Tagolek di liang lahat. Tanah sabingkah bapak kalang. Mair yang madok kabilat di batih papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan. Tataga meja nan duo manyalo sipud yang hitam doa dibaco pengabisan kubur tatimbun urang pai yo itu bu acu ibu ulang nan de maco tu beli itu kalau kita orang Islam tapi kalau orang Konghucu pak lah jadi awak mati nyo panggang lah pak ya kan nyo pang ya bangga. Jadi sekali lagi tetaplah bina silaturahim. Walaupun kita berbeda partai, orang yang akan memilih berbeda pilihan, jangan dengan ini silaturahim putus. Ambo takut terjadi serupa di daerah lain nu terapak ko pak. Mamak rumah ko partainyo. Atu dun sanaknya suruh milih tu. Sumando ko. Akhirnya nama mak rumah manang dan Sumando kalah anda terpilih. Anda nyo sapo-sapo mak rumah. Bin adik orang dipakai je tiap malam. Aku silaturahim putih nama. Ya kan? Kan tak berterati awak jitu tu. Padahal partai ko kira-kira pak. Indak lu sabana setia orang partai ko jo partai tu. Malah kini banyak politik tupai. Kini kau banyak pindah ke Nasdem. Ya apa enggak? Di mak buah nang kado. Itu tupai kau pak. Nak ada yang setia mana ada. Ambo menjali kalau orang Golkar nak paling setia sampai kini dek nyolai duit dulu. Pak Akbar Tanjuang. Itu setia aja Golkar. Ani ayo lima sore je. Nyalai mudo lo baru. Lama le. Pak bertanjung tu lah dari ambo apa? Ya, atu. Atu beliau. Nah, jadi perkara ini jangan putus silaturahim. Celah Pak Jaliak kaum muslimin, orang nak jadi presiden besok. Tu pernah berkawan sadonya dulu tu. Ya kan? Aca lihat pemilu nan dahulu. Ya kan? Ambo mandanga bana kampanye Pak Prabowo kwa di Muaro. Yo ndak ado do yo beliau tu ambo pilih. Lah sudah menang Pak Jokowi nya lah kok sini lah. Ini Pak, itu politik kok Pak. Di ma karambi nang kau buat. Apa do tatungkui biar tereng. Ada pewak jadi menteri pertahanan. Iya kan? Pulang pokok kampanye liat. Ini bapak-bapak ibu-ibu. Atunya. Amang awak di bawah ko. Indak ke sapu-sapuan lo pekaru iku. Itu kenyataan bapak nak membuik-buik kan betul tak? Ya apa enggak? Menurut pandangan apa pak? Lah. Ibu Mega ndak tanggung sayangnya ke Pak Jo. Kau ikini nyo ke IPM Ibu Mega kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Atu. Ah jadi awak nanti bawah nentu kan pilih aku. Jangan sampai ndak bersapuan lo sudah pemilu. Lih tak dengar le Pak Jo. Jangan payah mengecek je den. Urang ko iko lah semua duduknya beyo-yo lo de teh balik. Ya kan? Awak caca menyaca di bawah. Nak bersapuan sampai ke lirai waji. Mamak rumah nak menyapu Sumando. Sumando nak menyapu. Mamak rumah. Hancur kita. Hancur. Sedangkan tujuan kita membangun Indonesia yang makmur. Membangun Indonesia yang disegani oleh negara lain. Membangun Indonesia yang beradab dan berbudi berdasarkan Pancasila. Itu tujuan awak. Jadi silaturahim kau kaum muslimin kita bangun. Kau dapat taruh ibu. Ya kan?
Ini kan multi partai. Awak bersaudara utara, ndak ada istilah apanya. Kalau menang na lain tu kita akui. Iya kan? Nah. Sebab urang na menang tu sebenarnya izin Allah, Pak. Ndak ada sesuatu yang akan ditetapkan kecuali dengan izin Allah. Sudah awak pemilu besok, Pak, terpilih presiden baru. Kok sianan terpilih nanti go tu, Pak? Itulah sebenarnya yang ditunjuk Allah. Utang awak kini ya. Awak kan punya hak pilih. Istiqamah je pilihan tu. Sudah tu mendoa sejak kini. Doanya, ya Allah, jadikanlah pemimpin masa depan yang menolong negara ini, menolong agama, menolong rakyat. Engkau lebih tahu, ya Allah, siapa yang terbaik untuk memimpin kami 5 tahun yang akan datang. Amin. Ya. Amin ya. Sebab itu doa. Doa itu amin. Ada orang takut macam gini itu. Ya, kena tukar lah jom makbul. Ya kan? Nah, ini. Ya. Nah, ya. Ya. Ada lo macam tayatul 2 jari. Takwik je. Jari. Dan ikut kalimat tauhid lah sajak Nabi Adam lah. Ya kan? Sajak Nabi Adam. Tak ada kaitannya dengan pemilu ini. Tak ada ibu-ibu. Amin juga tak ada. Kalau perkenankanlah ya Allah, tanyalah Ustaz Zainal. Alifnya 3 panjang itu. Mimnya pakai ya mati. Amin. Acu tak lihat tulisan Anis Zubaymin itu. Itu tulisannya, enggak kan? Amin saja. Iya kan? Bukan amin. Bukan itu tulisannya. Jadi kebetulan orang awak ku kan suka memendek-mendek nama ko. Ah ustaz, lai tahu ibu kepanjangnya. Ustaz ko kependekan mah. Ustaz. Lai tahu ibu kepanjangnya. Untung sayui tapi dapek. Lai amu pai ada gebrang saki. Tapi sayui. Ya kan? Kalau guru ndak ustaz, ustaz. Pakai Z. Ustaz. Itu guru artinya. Malah di kampung pun tidak ada orang menyebut Ustaz. Sutek. Ini lo jadi Sutek gini macam. Jadi tetaplah kita bina silaturahim. Kita doakan pemilu ini. Pemilihan legislatif. Semenjak tingkat 2, tingkat 1, DPR RI, DPD. Kita doakan ini mulus. Berjalan lancar. Iya kan? Kemudian pemilihan presiden begitu juga lancar. Terpilih pemimpin yang terbaik menurut Allah Subhanahu. Kalau menurut awak tidak bisa dicocokan, Pak. Awak kok tetap salisih bertukar saruang, sairiang bertukar jalan. Sebagian orang kaili awak kamu. Kemudian, jadi kita jaga tetap persaudaraan dan silaturahmi walaupun kita berbeda partai, berbeda pilihan. Sepakaronyo nanado di kampung ko jam putui silaturahim. Karena ndak nyulie di Allah dia kirat kamawak kamangadu. Si mantuang di parik putui jarajak di tanah taban. Tampak bagantuang bana nala putui. Tampak berpijak nala taban. Yang punya langit dan bumi ini. Tak mau mengacuhkan kita. Kama awak kamu ngadu. Minta syafaatlah ke Nabi bapak-bapak. Kami itu. Nabi itu magih syafaat dengan izin Allah. Tak berkata beliau zir. Tak cik. Nang kedua bahaya riba. Bu. Kini hari kalah bulan Rajab. Nanti tanggal 27 itu saya pakai lorang mencuri tuan perjalanan Nabi kalah. Kalangi. Namanya Isra. Mi'rat. Kutiko Nabi pergi dengan Jibril Isra Mi'rat itu.
basuolah di Nabi di jalan, urang kapalonyo ke bawah kaki kate, paruiknyo bakilek serupo kaco nampak isinyo di dalam ula kalo sipasan. Nemiso-wisolah, nyo mamakiak-makiak. Sia urang tu ya ya Jibril kecek Nabi ke Rasulullah kutiko perjalanan Isra. Mi'rat aitulah hamba engkau nan makan riba. Nyo salang 10 nyo minta di orang nama pasalangan bayinyo 2 balik. Anak Cino mati tawanam salang 5 pulang 6. Atanggunglah nanti. Parui bakilek serupa kaco, kepala ke bawah, kaki katih isinyo ula jo kalo. Kira-kira lah Yaman. Indah ba. Kini cik si sipasan pak alunyo gigi awak lah duit tu sekejeknyo awak lengam banjel. Aku dalam parui. Di kalau adonalah terlibat salang pinjam riba, berhenti lalai. Ya kan? Wahalallahul bai'a. Itu dibaca di anakmu tadi. Dihalalkan jual, beli. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sadaqah. Anan kuncinya kan apa? Iya kan? Dilarang Nabi itu supaya wajar. Urang basari pak nang kamu baradi salam bala riba iya kini. Basari urang nang kamu. Kalau indak babu, babu ngo. Damu orang minjaman lo. Iya kan? Damu kalau ndak babu ngo. Jadi Nabi melarang awak supaya awak jan terlibat salam pinjam babu ngo. Agak cek Nabi. Iyakum waddain, jauhkan dirimu dari utang. Fa innad dain, maka sesungguhnya utang hammun fil laili, membuat kamu susah malam hari. Mato dak mulalo metong kasau de. Wa mazallatun fin nahar, malu bajalan siang. Bautang awak sinan, tak terbaik, anda lalu-lalu ke sinan. Sekali tak dapat melak, hari hujan, batu orang yang mempunyai hutang itu, awak tak kajui. Itu bahaya hutang, tak normal dan nyuk jantung awak. Maka jauhlah diri dari, baca rohnya menjauhkan diri dari hutang itu. Kalau maha bareh, air saya minum. Orang lari ke Rimbo zaman bulan do, pak. Bercerita je, bo. Asa dapat air, Ustaz. 5 bulan, awak bisa hidup. Ya kan? Jadi, baris kan ya, mak. Gini, air saya minum. Ya kan? Supaya tenda dari utang. Dan orang Jepang pun tahu kita ini konsumtif. Amu ambil cik merek oto sepa Apanza. Akini nyo bagi dua Apanza tu di Jepang. Padahal dulu cik tu nyo Apanza Veloz. Ya kan? Akini nyo bagi Veloz cik Apanza cik. Apa dah nyo? Nan cik lampu lakang nyo, lampu rem nyo tu. Satali nan cik putui. Nan Apanza putui, nan Veloz basam. Mesin nyo sama. Dah ada beda. Ya kan? Aba jual lo to 5 tahun baru kalia. Dia ada to baru. Aba ambil angka DP. Dia ambil lo itu. Baru tang sesampai mati babungo. Tanggunglah parui isinya kalau nanti. Ya kan? Jadi jam berutang-utang. Ambo di HP ko taruh ipa. Amasuk taruh pinjaman lunak bunga. Bunga kecil. Untuk apa piti ambo pinjam? Bini lah mati. Tak ada orang soli-soli baju gitu. Boleh tak? Hari COVID dulu kan tak bisa pulang kampung. Dah. Walaupun COVID dah. Ya kan awak di Padang saya. Sudah balikin juga baju rayo ya. Orang nama dia itu tak ada kampung ini lah. Untuk apa ambo berutang? Ya kan? Mengaji petang ke Pekanbaru nan ke membawa ambo umrah bulan Agustus nyo balian ambo baju 3. Aku nan ambo pakai kocik gini. Ya kan? Kakadai apo tu ambo nyo bawa sama nyo baju 4-5 sore ko ba maha ko ma. Ya kan? Ya kan?
Ini orang kaya mudah ya. Beralai dah ya ya. Dia bara kecik pozan lah. Ah batik cik, koko cik, kemeja cik. Ya kan? Ah itu bapak-bapak ibu. Nak sama je baju Terawang nanti ke nanti Bukit Tinggi ke? Ni. Kalau ambo nak gambar Bali dah pak. 1 juta je, 800 je. Ikan, kau di Bali yang kawang lah barang kilo tu. Pidek di Bali yang orang, namanya pargu, paragieho, paragieho orang. Ah, jadi jauhkanlah diri dari riba, suburkan sedekah untuk menjauhi riba, hindari diri dari utang. Itu kaitannya. Sebab berhutang kini, indak amuh orang mempiutang itu kalau tidak berbunga. Tidak takutnya di dosa, Ustaz, itulah orang kini bagaknya. Ini cik saja. Nani ijuak, nan tali-tali. Nani suak-suak, nan kini-kini. Kok masuk neraka kali, sama-sama, tidak buat seorang saja. Ya kan? Itu prinsip orang kini. Masuk neraka, ya sama-sama, Pak. Nah, itu orang seorang itu. Masuk serogo jadi itu. Tapi lah italo. Ibu-ibu sudah memasak besok kapi sendok angin itu juga ketiak. Sudah menggoreng ikan tu. Akan angin sendok itu. Ah itu kan. Usahanya galak. Italo. Apalagi neraka. Lah. Lah dua kejiwa. Nan katigo suo manyuo. Bapak ibu, bapak mungkin ibu, ada apa menengah pengajian Ustaz di HP. Suap menyuap tidak berdosa. Boh jemaah. Orang lah lama tahu bahasa suap menyuap kodo. Dosa. Nengkijiknya tidak dosa. Tidak. Tidak dosa. Boleh saja. Iya kan? Ah, itu lebih itu-itu je orang. Kiranya hadis suap menyuap. Kau tidak ada dikijikan dosa. Ar-rasi wal murtasi finnar. Kalau dosa bisa aja tobat lai. Ah jadi orang menyuwuk jenam menerima suwuk sama masuk neraka. Ndak ada kesempatan tobat. Ndak mulah do. Kesimpulannya itu orang menyuwuk jenam menerima suwuk masuk neraka. Itu mungkin Nabi Sulaiman dulu ndak amu menerima suwuk dari Ratu Bilqis. Amu cerita lekos je ya. Nabi Sulaiman kau patut nak ditiru. Ah patutnya Nabi. Iya kan? Dan inyo ra rajo. Ah rajo yo Nabi yo. Jadi Nabi Sulaiman kau membuat surat ke Ratu Bilqis. Sesuai dengan laporan angkatan udara namanya burung hud-hud. Ya kan? Kama engkau ndak satu rapi kecik Nabi Sulaiman. Ambokan nagari Sabak tuanku. Manga? Saya menyelidiki kerajaan di sana yang rakyatnya makmur, PAD-nya tinggi, rajanya bijaksana. Nan kagum nambo tuanku. Ratu perempuan tu sangat rancak. Rancak mana? Kebetulan Nabi Sulaiman bujang merubah. Anyo kecil ini tentara anyo korajo turan. Kalau orang rancak banyak di negara awak mengakasinan mana nambah bobot lah laporan nang. Iya kan? Aduh tengku. Rajo tu menyambah matua. Menyambah matuari. Ah tu bobot. Ambo buwe sore kita ajaknya masuk Islam. Antan sore tu kasinan. Sabalun nyobaco jambah balik pulang. Ya kan? Apailah burung hud-hud mantan surek ko langsung nyolataan dia te meja rajo ko. Ratu Bilqis ko ka istirahat tengah hari nampak surek nyo baco. Sewanta mukonyo pucik, sewanta merah, sewanta pucik, sewanta merah. Ndak jadi nyo istirahat do, nyo turun ke bawah balik. Nyo kumpuan menteri-menterinyo, kepala dinasnyo, kepala badannyo, sekretarisnyo. Ah katonyo. Fa tuni amri, berilah aku fatwa.
tentang urusan yang aku hadapi ini. Apa urusan tuanku? Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya mendapat surat yang mulia ini. Dari mana? Innahu min Sulaiman. Dari Raja Sulaiman Palestina. Isinya, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita disuruh bertuhan kepada Tuhan pengasih dan penyayang. Tidak bisa tuanku. Kita kan berdaulat pula. Negari awak tidak bersekutu juga. Kita non-blok. Kamu jawab, Pak. Tidak berpihak. Mana awak kemenurut inyo? Kita parang inyo. Kecik menteri-menteri. Ternyata raja ini walaupun perempuan sangat memperhitungkan sebelum dia melang. Ambo suko parang. Tapi kalau manang, kalau kalah kita akan dijajah, perempuan kita diperkosa, sumber energi kita akan diambil, pejabat-pejabat kita akan dipenjarakan. Ya kan? Tak suko ambo kalau itu. Jadi bahatanku, apai kalian sinan lo deh. Maka kami kesinan selidi inyo, bacaronyo, ambo yakin inyo ndak rajo segodo. Pasti Nabi. Ya kan? Tapi untuk membuktikan pailah, bacaronyo, bawa meh gak 2 kilo sinan, ageng kenyo. Kalau nyo tarimo ambeh kobiko, berarti nyo rajo setunyo. Ndak Nabi itu dah. Nah, sudah tu, kalian bapakan padusi kesinan. Nan padusi bapakai laki-laki. Jarak 100 meter tahunya nama nan padusi nama nan laki-laki yo nabinya. Tapi kalau ndak tahunya ndak nabi itu kita paranginya. Ala rege orang. 200 meter lho Pak, ndak 100 meter lho lah tahu Nabi Sulaiman. Maaf tuan-tuan, nambah pakaian induk-induk ko laki-laki di dalamnya Mas. Nambah pakaian padusi ko laki-laki, nambah pakaian laki-laki. Padusi je. Asyik kau lah kalian masuk ke istana kami. Tiba di istana Nabi Sulaiman tu lawan tu ayam gadang masuk surau orang tu sadonyo. Tak pandai buku kuat. Istananya dari intan berlian. Ya kan? Luar biasa Raja Sulaiman. Itu anang kalian jeng-jeng. Itu je. Ameh tuanku. Untuk A. Ini mursilatun bi hadiah nyopalui namo kok. Kini kan ada orang ngecen suap-suap kok serakah. Ini tukar-tukar namo Pak. Soalnya suap. Serakah aja nya. Iya kan? Ini alas sejak dulu perangai orang Ciko kala Pak. Ini mursilatun min hadiah. Aku datang diutus memberikan hadiah katanya. Nabi Sulaiman ketawa. Apa kata Nabi Sulaiman? Apakah saya perlu juga menerima emas kalian yang 2 kilo kok? Faman atani Allah khairum mimma atakum. Yang diberikan Allah kekayaan kepada saya itu lebih 1000 kali lipat kekayaan rajamu. Jadi kalau ambo terima lo menen 2 kilo ko, aku wana ambo. Ndak itu do, ambo tambah 20 kilo. Bagian ke orang-orang miskin sinan, ko serakah aja. Jadi akhirnya orang tu membawa meh ke negarinya 22 kilo. Aba mangko ndak namuh Nabi Sulaiman menerima. Nyo Nabi. Ah Sulaiman nang kini ndak Nabi. 50,000 saya berubah pendirian. Abang kamu hanya menerima sogo, inyo indak nabi. Ya, itu jawab. Kalau nabi, damo. Iya kan? Ambo nan takui pak, kalau orang nak menyobok kota pilih, itu dua-duanya. Aduh, aku majuan proposal kayaknya nyedek lah duduk. Kan ada dana fokir ke namanya. Mangga jua minta bantu ke denje. Kan suara orang lah dembali maja. Ah itu pak, itu nang kita khawatir kan. Lain terang ada pak tu. Ah jadi jangan pak terima je piti-piti seketik tu. Ini bapak-bapak.
indak badoso suok menyuok kodo camilan suok masuok. Akala jale kajian nanti gua duduk kan. Pertamu iku kaum muslimin sering terjadi silaturahim putus dek beda kepen kepentingan. Jadi tetaplah kita bersama-sama. Tujuan awak kan negari iku baik pergaulan ba. Nan kaduo kalau indak ingin terlibat utang babungo jan bau bau utang bahayo riba lah mbo tarangan tadi. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Di dunia orang nan mempabungon pitih rasa kinyo tu capek naik. Cubalah pak. Kalau apa meminjam mempitih, apa minta bayarnya lebih naik pak. Ibarat layang-layang kane angin zel terus banang pan panjang terajuran rancak angin na ado. Ya kan? Tapi biko tibo namanya istidraj. Azab Allah secara tiba-tiba. Angin baseru, guruah baran tuang, hujan patuh turun-temurun, bingkai patah karate cabi, taraju baliang, iku diperotai orang, layang-layang jatuh menampik bawah. Atu istidrat. Nan ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, jauhkanlah sogok menyogok dalam hidup.